Pemuda Penggerak Kota Tasik atau Pagar Asik bersama Rumah Harapan Kita menggelar kegiatan bertajuk Asikin Ramadan atau Amal Soleh dan Aksi Kebaikan di Bulan Ramadan. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk kepedulian bersama bagi orang yang membutuhkan. Sudah menjadi agenda setiap tahunnya, Pemuda Penggerak Kota Tasik atau Pagar Asik bersama Rumah Harapan Kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Berbagai kegiatan dikemas dengan begitu menarik, termasuk di momentum Ramadan 1444 Hijriah ini. Kegiatan memeriahkan Ramadan di tahun 2023 ini digelar dan bertajuk Asikin Ramadan atau Amal Soleh dan Aksi Kebaikan di Bulan Ramadan. Dana yang terkumpul dari para donatur ini diberikan kepada yang membutuhkan, dikemas dengan berbagai kegiatan seperti pembagian paket iftar atau buka puasa, sharing Al-Quran, lomba-lomba keagamaan. Sasarannya seperti anak-anak yatim piatu, duafa, serta masyarakat membutuhkan lainnya. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan Nizar Sohib Akbar. Alhamdulillah pada tahun kali ini, dari Pagar Asik dan FHK telah melaksanakan lagi program rutinan di bulan Ramadan. Dan untuk sekarang nama programnya itu program Asikin Ramadan atau Amal Soleh dan Aksi Kebaikan di bulan Ramadan. Pada tahun kali ini ada beberapa lokasi yang kita jadikan untuk program ini. Ada di tanggal 7 kita telah melaksanakan program Asikin Ramadan berbuka iftar dan juga sharing kebaikan melalui Al-Quran di Kampung Cikuda. Dan alhamdulillah telah terdistribusikan sebanyak 160 paket iftar, dan di sana juga kita telah melaksanakan sharing Al-Qur'an bersama pemateri yang ada dari volunteer Pagar Asik. Ya. Nizar berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan tak lain sebagai bentuk kepedulian Pagar Asik dan Rumah Harapan Kita serta para donatur kegiatan untuk meringankan beban yang membutuhkan dan menjadi ajakan untuk semua pihak untuk bersama-sama saling membantu. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.